Berada di media sosial, sebuah video yang menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan di jalanan Kabupaten Pasuruan. Dalam video tampak pria tersebut mengendarai motor sambil membawa bendera dan tiduran. Kini pria itu diburu pihak kepolisian. Pria itu mengendarai sepeda motor dalam posisi normal. Kemudian ia tiduran di jok motor sambil mengibarkan bendera merah putih. Dalam video yang beredar itu, lagu Hari Kemerdekaan versi koplo menjadi backsoundnya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Mangkrengan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Dikutip dari surya.co.id, Selasa 1 September 2020, Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Ahmadi menyesalkan aksi viral pengendara sepeda motor itu. Menurutnya, aksi tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan pengendara lain. Selain itu, hal tersebut melanggar tata tertib lalu lintas. Hingga kini pihaknya masih mencari tahu pengendara tersebut. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.